Kapan nih mas kita mulai untuk ngerjain ini motor nih? Nanti dulu ah, aku baru aja pulang beli spare part. Ah, capek, ngaso dulu sebentar lah. Lagian kan si Jabrik lagi keluar. Hah, keluar? Perasaan tadi ada deh. Iya, tadi ada. Terus dia tiba-tiba keluar. Aku nggak tahu dia kemana. Wah, jangan-jangan dia kuartek lagi makan. Ish, kamu jangan seusun gitu lah. Mungkin dia ada keperluan kali di keluar. Wah, kok belum dikerjain juga ya? Loh, kok ini belum dikerjain sih motornya? Gimana sih ini, Mas? Iya, nanti aku kerjain. Aku soalnya capek banget nih kan, kita habis beli spare part nih. Jadi aku pengen ngaso dulu sebentaran lah. Nanti kalau habis capekku hilang, aku bakal ngerjain ini motor. Oke, yaudah. Oh ya, iya ini kan sebenarnya gue udah mesen mesin nih sama si Johnny nih. Nah, gue mau ngambil mesin dulu ya nih nanti. Nanti kalian kerjain aja dulu nih, kalian copot-copotin aja. Nah itu spare partnya, oh, coba kalian pasang ya nanti ya. Oke, tenang aja Jabrik. Ya udah kalau gitu, gue mau ke tempatnya si Johnny dulu ya. Tempat Johnny. Wah, gua gak sabar nih untuk ngeliat mesinnya kayak gimana. Tapi sih waktu itu si Johnny udah ngirim fotonya nih. Wah, gak terasa banget ya, udah 4:30 aja nih. Ah, tadi nyari spare part agak susah banget ya spare partnya. Ya, semoga aja motor kali ini bisa jadi. Wah, sepi amat ini tempat. Wah, kayaknya si Johnny ada di dalam kantornya nih. John, ini gua Jabrik. Oh iya iya iya. Sebentar sebentar. Udah gua tungguin dari tadi siang. Baru sekarang lu nongolnya. Iya, sorry sorry deh. Soalnya tadi gue nyari spare part dulu. Waduh, muter-muter gue pusing gue nyarinya. Tapi ini udah ready kan ini barang yang gue pesen ini? Udah kok, tenang aja. Tapi barangnya sesuai sama yang lu kasih fotonya itu kan? Iya, tenang aja, pokoknya barangnya dijamin 100% original. Oke deh. Oh iya, itu mesin sebenarnya buat motor apa? Ya jadi gini loh John, gua kan baru beli motor nih, tapi motornya itu motor GL. Nah, motor GL ini nantinya bakal gua pasang mesin yang gua beli ke lu, dari lu ini. Nah, nantinya motor ini juga bakal gua jadiin motor balap gitu. Ya alasan lainnya sih gua pengen modifikasi itu yang anti mainstream gitu.
karena gue belum pernah lihat nih di Indonesia motor GL Pro mesinnya itu pakai mesin 4 silinder. Maka dari itu gue pengen buat nih sekarang nih. Oh begitu, wah keren juga sih ya ide lo ya. Gue jadi penasaran. Ya udah, lo kalau penasaran nanti kalau semua udah jadi lo datang ke bengkel gue. Ya udah, ya udah. Ya udah kalau gitu gue pengen ambil nih mesinnya nih. Ya udah, ada di gudang, lu ambil aja tuh, ada anak buah gua juga. Ogah, ayo sama lu lah, temenin. Ayo John, cepetan John. Di mana nih John? Nah di sana noh. Lurus aja. Ah, ini nih. Belok, 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 belok kanan. Oh, lu nyimpennya di sini, John. Nah, itu tuh mesinnya tuh udah gua kotakin. Oh, ini. Waduh. Nah, ini nggak bisa dibuka. Ah, udah disegel dari sononya. Lu buka aja nanti di bengkel ya. Ah, yaudahlah. Tapi nih, gimana nih naikinnya nih? Tenang aja. Nanti gua suruh nih anak buah gua nih. Lu, tolong naikin ya. Iya, bos. Tolongin tuh, naikin. Bantuin gua. Iya, iya. Thank you Jabrik udah beli mesin di gua. Iya, sama-sama. Ya, gua sih beli di lu karena kalau beli di tempat lain itu lama banget untuk mesinnya. Kalau di lu kan cepet ini. Iya. Oh iya, untuk knalpotnya nyusul ya. Besok gua anterin. Ya udah sip. Anterin lu ya ke bengkel gua ya knalpotnya ya. Jangan lupa lu. Iya. Mantap jiwa. Mesin udah dapet, tinggal dipasang. Habis itu tinggal nungguin knalpotnya. Wah, aku udah gak sabar ini untuk rakit di motor. Ya semoga aja motor ini gak ada kendala saat perakitannya. Waduh, udah macet aja nih. Ini pasti orang-orang nih buru untuk buka puasa di rumah nih, jadi macet nih. Waduh, cepetan apa nih? Bentar lagi merah nih. Woi, waduh, belok nggak ngesen. Wah, untung nggak nabrak. Dasar orang barbar. Ah, untung puasa. Ah, kalau nggak puasa tuh, gua samperin tuh orang. Gua masukin dulu dah. Ya, mundur, mundur, mundur. Terus, bos. Mundur terus, bos. Dikit lagi, dikit lagi. Ya, ya, opos. Oh, jadi ini mesin pesanan Bos Jabrik. Yoi. Jadi di dalam kotak ini ada sebuah mesin dengan kapasitas 4 silinder yang nantinya akan kita pasang di motor Honda GL Pro. Ya sebenarnya sih untuk mesin ini sih emang mesinnya ini agak gede ya. Ya cuman gua udah kira-kira perkirakan ini mesin bakal muat sih. Nanti kalau nggak muat kita ganti aja sasisnya dari motor ini. Oh ya, untuk beberapa hari gua nggak bisa ya, ikut bantuin kalian karena gua ada meeting di luar kota sama bos Gondrong. Nah, nanti yang jadi penanggung jawab adalah Mas Joko ya.
Mas Joko gimana, siap? Iya, aku siap kok, tenang aja. Kalau urusan ini mah serahin aja ke aku, pasti beres dah. Ya udah, gua percaya sama lu, Mas. Oh ya, ini ngomong-ngomong, dari tadi gua ngeliat si Jali. Jali kemana? Oh, si Jali udah pulang dari tadi, Bos. Oh, udah pulang dari tadi. Waduh. Ya udahlah, gitu aja. Oh ya, sama ini loh. Nanti untuk sasisnya tolong ya, Cup, dicat warnanya itu pink. Terus untuk tankinya itu warnanya kuning ya. Oke deh, Bos. Siap deh, Bos. Gimana, Cup? Rek, untuk mesinnya? Mesinnya boleh juga sih nih, Mas. Cuman ini masalahnya nih, kuat nggak ya kita ngangkat nih bertiga nih mesinnya? Ini soalnya gede banget ya mesinnya. Ya pasti kuat lah, kan kita bertiga. Oh ya nih, Mas, ini gimana sih nih, Mas? Gua agak kurang ngerti. Mana, coba aku lihat. Oh, kalau ini kamu pasangnya itu yang di atasnya kamu pasang dulu. Ya terus? Nah, kalau abis itu bawahnya ya. Oh iya, siap. Nah, bener itu. Yaudah, yuk kita naikin aja yuk mesinnya yuk. Oh iya, Cup, itu upset down-nya udah kamu coba itu, itu berfungsi? Udah kok, Mas, udah gua coba berfungsi. Dan juga nih, kalau untuk rubah dudukan di motornya juga gampang kok, tinggal pasang aja langsung. Oh gitu, ya udahlah kalau kayak gitu. Akhirnya muat juga ternyata mesinnya. Aduh, jadi nggak usah ngerubah-ngerubah lagi nih. Ya cuman nih kelihatannya mesinnya gede banget ya kalau dipasang di motor ini ya. Iya nih, Mas. Waduh, kerasa kayak motor gede nih motor, padahal motor GL ya, Mas. Iya. Aku sebenarnya penasaran loh sama suaranya. Udah bisa dites belum? Belum, Mas, ini lagi disetting lagi nih sama si Alek nih. Gimana, Lek? Udah bisa belum nih dinyalain? Oh, belum, Mas. Ada beberapa masalah nih yang belum bisa gua pecahin nih. Kali aja Mas Joko bisa dibantu. Ya coba sini, aku coba bantu aja ya. Oh ya, Cuk, kamu bantu juga ya. Iya, Mas. Pak, coba kamu coba tuh businya tuh, coba businya. Udah, Mas, tetap gak mau nih, susah nih nyalain. Waduh, ya udahlah kalau gitu. Besok aja deh kita kerjain lagi dah. Soalnya ini aku juga udah capek banget hari ini. Ya Allah, kalau gitu kita kerjain besok lagi. Yang penting ini sasis sama mesinnya udah bisa masuk, terus nanti kita ganti upside down-nya besok aja kali ya, Mas ya. Kalau mesin ini udah nyala, ya udah besok aja lah. Lagi juga ini kita belum buka dari tadi loh. Wah, kira-kira motornya udah jadi belum ya? Gue jadi penasaran ini. Wah, ada si Ucup tuh. Hei, Cup. Oi, Mas Jabrik. Udah dateng. Mana, Bos? Lancar. Lancar. Oh iya, lu tuh main di luar? Iya, Bos. Abis ngerokok, Bos. Oh gitu. Wah, kayaknya mesinnya udah dikepasang nih. Widih, wah, keren juga. Oi, Mas, gimana nih? Motor udah bisa nyala nih? Belum bisa nyala. Aku lagi usahain nih sama si Alek, sama si Ucup juga. Dari tadi aku takatik susah banget ya. Ya, belum bisa nyala ya? Ya udah deh, besok gue coba untuk otak-atik ini mesinnya. Ya karena nih
gue juga belum tahu nih kriteria mesinnya kayak gimana nih. Gue juga harus mempelajarinya. Iya, aku juga harus mempelajari mesin ini. Karena aku seumur-umur baru pernah megang mesin kayak beginian. Yaudah kalau gitu. Oh ya, ternyata warna kuningnya sih bagus, tapi kok warna pinknya ini kok kayak agak norak gimana gitu ya. Mungkin gue minta ganti aja kali ya warnanya nih untuk sasis sama tankinya. Gimana? Bisa gak mas? Oh iya bisa, nanti sih itu urusan si Ucup aja kalau untuk ganti-ganti warna. Nah sama ini ya, untuk sasisnya nih dipotong aja nih. Nah, gue pengen bikinnya tuh kursinya tuh cuman buat satu orang doang gitu, biar kayak motor drag beneran gitu. Nah itu upside down-nya jangan lupa ya mas, besok dipasang. Oh iya tenang aja. Nanti pokoknya kalau ini udah kelar nih, semua kita apa motornya udah bisa nyala, langsung aku pasang dah tuh upside down-nya. Ya udah gitu aja. Ya udah nih, aduh hari ini gue capek banget nih sebenarnya nih mas, karena baru pulang. Nah, ini gue sempat-sempetin nih untuk melihat progres dari motor ini. Dan ternyata masih di sini. Ya udahlah, kita kerjain aja besok ya bareng-bareng. Oh iya. Ya udah. Ya udah kalau gitu, kalau Mas Joko mau pulang, pulang aja. Oh ya udah ya. Makasih ya Cabrik. Iya. Oke, warga YouTube semua, tadi kita sudah menyaksikan episode ke 52 dari serial Rojali ya. Jadi di episode kali ini motornya ini lagi kita rakit ya teman-teman semua. Nah buat teman-teman semua yang penasaran gimana jadinya, jangan lupa ya teman-teman ditonton terus episode serial Rojali hanya di channel Whiskey Land. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.